Assalamualaikum Yosh Mina. Okey, hari ni kita nak borak sikit pasal salah satu karakter favorite aku dalam anime One Punch Man, iaitu King. Okey, sebelum kita sambung tengok video, aku nak shout out dekat satu channel iaitu Noah Bubble. Channel ni ada buat content ASMR, mukbang, lebih kepada makanan macam tu lah. Jadi kalau korang berminat dengan content makanan macam tu ataupun korang tengah lapar ke apa, korang boleh check it out dekat channel Noah Bubble. Jom kita support dan subscribe channel ni supaya Noah Bubble mendapatkan 1K subscribers dalam hujung tahun ni. Okey, dah settle. Jom kita layan video balik. King adalah hero kelas S di ranking nombor 7 dalam Hero Association. Dia juga telah digelar manusia yang terkuat di muka bumi. Macam mana dia dapat gelaran tersebut? Dia adalah kisah yang sebenar dalam kehidupan King ni. Tapi itu semua hanyalah nasib. Aku boleh cakap nasib lah, tapi nanti kita borak lagi. Kali ni kita borak dulu pasal kisah hidup King. King adalah seorang lelaki yang tinggi dan kurus. Tapi kalau kita tengok dalam anime One Punch Man Season 1, kita boleh nampak yang King ni macam badan dia sasa jugalah. Manakala di bahagian muka King pula, kita boleh nampak ada 3 kesan parut macam King kena cakar gitulah. Dan semasa dia masih lagi muda, King juga telah banyak kali memenangi tournament permainan video. Sampailah ada satu kejadian yang berlaku kira-kira dalam 1 ke 5 tahun, King telah diserang oleh raksasa Octopus Clawman sehingga telah menyebabkan King telah mendapat parut di bahagian muka dia. Tapi nasib baiklah, King telah diselamatkan oleh Saitama waktu tu, yang mana Saitama bukanlah mempunyai kekuatan yang super power macam sekarang ni. Tapi waktu tu dia masih lagi berlatih dengan cukup kuat untuk menjadi seorang hero. Dan start dari situ, kehidupan untuk King ni telah berubah. Selepas dari tu, banyak kali jugalah Saitama telah menyelamatkan King yang telah diserang oleh raksasa. Ada satu part ni, semasa King telah diserang oleh Vaccine Man, macam biasa jugalah Saitama juga telah menyelamatkan King. Tapi apa yang menariknya dekat sini, orang-orang yang dekat situ telah menganggap King adalah orang yang bertanggungjawab untuk menewaskan raksasa tersebut. Hal tu disebabkan darah-darah selepas pertarungan tersebut ada dekat badan King macam itulah. Start dari situ, persatuan hero pun telah memutuskan untuk menjadikan King ni hero kelas S tanpa mengambil sebarang ujian pun. Dan dari situ jugalah King telah mendapat gelaran manusia yang terkuat di muka bumi. Sebab tu dalam Hero Association Saga, King juga adalah salah seorang hero yang terlibat dalam meeting kesemua hero kelas S. Dan tiba-tiba dalam meeting tu pun diorang telah diserang oleh Dark Matter Div di luar bangunan lah. Dan waktu tu kita boleh nampak lah yang Janus, Tatsumaki, Child Emperor dan Superalloy Dark Shine telah pun berada dekat atas bumbung. Diorang pun tengok, besar betul kapal musuh ni. Manakala si King tu pun barulah tergedek-gedek nak keluar daripada lubang yang dibuat oleh Saitama. Waktu tu Child Emperor adalah cakap yang mereka memerlukan kekuatan daripada King untuk bertarung dengan musuh. Sebab waktu tu diorang memang sanjung King ni orang yang terkuat lah dalam Hero Association tu. Tapi macam biasalah, King dengan perwatakan serius dengan cool dia tu pun ada cakap yang kekuatan dia tak berguna untuk bertarung dengan pihak musuh disebabkan kapal angkasa pihak musuh tu terlalu tinggi. Macam tu semualah, padahal semua tu hanyalah alasan semata. Untuk King and Jin, ni bukan anjing tau. Sebenarnya bukanlah macam apa yang orang gempa-gempurkan tu, yang orang cakap kalaulah dah dengar bunyi King and Jin tu yang bermaksud King telah pun bersedia untuk bertempur. Tapi sebenarnya bunyi King and Jin tu hanya bunyi degupan jantung untuk King yang menandakan King dalam keadaan cemas, takut. Sebab itulah bunyi degupan jantung dia yang tengah laju tu telah disalah ertikan oleh netizen. Kita boleh tengok part bunyi King and Jin ni sewaktu Tonggo Stretcher dan Robot G4 cuba untuk menyerang King. Tapi waktu Tonggo Stretcher tengah kacau orang, tiba-tiba King pun telah memunculkan diri di belakang beliau. Dan waktu tu kita boleh nampak lah yang bunyi King and Jin tu telah pun menakutkan Tonggo Stretcher sehingga menyebabkan Tonggo Stretcher telah pun meminta maaf dekat King. Dan lagi satu, semasa Robot G4 sedang mencabar King dan tiba-tiba bunyi King and Jin pun telah bunyi yang macam tung 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 tung. Dan King pun ada cakap yang dia perlu gunakan tandas. Kalau dia tak gunakan tandas waktu tu, dia tak dapatlah untuk menggunakan kekuatan penuh beliau. Last-last memanglah Robot G4 tu bagi King pergi ke tandas. Dan King pun pergi ke tandas, dia lari cepat-cepat, muka penuh pucat weh, muka berpeluh semua tu. Dan dia tak fikir panjang, dia pun telah melarikan diri. Yang bertarung dengan Robot G4 adalah Janus. Dan selepas King telah melarikan diri dari Robot G4 sampai ke rumah, tiba-tiba rupanya Saitama pun telah mengikori King sampai ke rumah. Dan akhirnya
akhirnya Saitama pun telah mengetahui identiti sebenar untuk King, yang mana King ni bukanlah seorang yang berani. King ni adalah hanya seorang yang penakut. Dan start dari situ diorang pun start jadi kawan lah, jadi kawan main game semua tu. Asal ada apa-apa pun, Saitama pergi kat rumah King main game. Kalau tak ada apa-apa pun, King akan pergi kat rumah Saitama. Tapi dekat rumah Saitama tu penuh dengan monster lah. Part yang paling aku suka untuk diorang dua ni sewaktu diorang sedang mencari Janus. Padahal waktu tu Janus sedang bertarung dengan Elder Centipede. Sampaikan badan Janus telah pun hancur dalam pertarungan tersebut. Dan bila diorang dah sampai dekat tempat kejadian, King pun telah memunculkan diri dengan dia mengumpan Elder Centipede tu dengan menggunakan nama Blast. Dekat Hero Association, waktu tu semua orang ingat yang King dah ready untuk take action lah untuk bertarung dengan Elder Centipede. Padahal semua tu hanyalah dusta semata. Dan akhirnya sewaktu Centipede nak menyerang King, King pun telah menjerit nama Saitama. Dan Saitama pun telah memunculkan diri dengan dia telah pun berjaya untuk menewaskan Centipede dengan hanya satu pukulan je. Dan lepas tu pun Centipede telah pun hancur, memang hancur sampai kelebur lah. Untuk kekuatan sebenar si King ni sampai sekarang ni ramai orang tak tahu. Orang pun masih ingat dia adalah manusia yang terkuat yang ada sekarang ni. Cuma aku boleh cakap yang King ni mempunyai dua kebolehan yang ramai orang tak ada. Satu, King mempunyai luck yang memang cukup tinggi lah, memang superior lah. Sampaikan kalau dia telah diserang ataupun berjumpa dengan raksasa, dia masih lagi terselamat walaupun King tidak mempunyai kekuatan yang super power. Dan yang kedua, King mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dalam bermain permainan video. Contohnya kita boleh tengok Monster King yang selalu kalah dalam permainan video yang bertarung dengan King adalah Saitama. Saitama memang tak ada peluang langsung lah untuk menewaskan King dalam permainan video. Kalaulah nyawa King tu tinggal ciput macam ni pun, dia tetap mampu untuk menewaskan Saitama dengan hanya satu pukulan. Dan aku boleh cakap kalau dalam dunia permainan video, King adalah One Punch Man yang sebenar. Kalau dalam realiti dalam anime tersebut, memang Saitama lah kan. Dan tak lupa King juga termasuk dalam team Saitama, yang mana kita tahu dalam team tersebut ada beberapa hero yang cukup hebat lah. Contohnya Janus, Fubuki, Silver Fang, King sendiri lah. Disebabkan dalam anime buat masa sekarang ni, hanya mereka je yang tahu kekuatan sebenar untuk Saitama. Walaupun dekat dunia luar pun, macam Shiryu pun dia tahu juga kekuatan untuk Saitama, tapi buat masa sekarang ni hanya mereka je lah yang berada dalam team Saitama. Tapi kepada sesiapa yang tak layan manga, mungkin benda ni korang tak tahu. Kalau tak silap, Flashy Flash juga antara hero yang dah tahu kekuatan sebenar untuk Saitama. Disebabkan ada satu part dalam manga, Flashy Flash juga antara hero yang telah berada di samping Saitama untuk bertarung dengan monster-monster dalam markas Monster Association. Tapi yang sejujurnya, aku agak sedikit kecewa lah untuk design King dalam anime One Punch Man Season 1 dengan Season 2. Berbanding dengan Season 1, kita boleh nampak yang King ni macam badass jugalah. Dia punya perwatakan, dia punya body semua tu macam fit. Kalau orang tengok macam takut jugalah. Kalau dalam Season 2, kita boleh nampak yang King macam orang yang tak bermaya tau. Dia macam kurus gila, macam tak makan buat dia. Padahal dia dalam Season 1, aku boleh cakap King antara karakter yang cukup power lah untuk dari segi penampilan. Kalau boleh buat ranking dari segi penampilan dalam hero class S, aku boleh cakap walaupun King tak mempunyai kekuatan yang super power macam orang lain, kalau dalam Season 1, aku boleh letak King adalah hero nombor 1 dari segi penampilan. Dengan muka dia nampak ganas semua tu, tak entah kalau si King Raja Lautan tu nak lawan dengan King pun, aku rasa dia berkicap juga lah, dia rasa takut lah. Untuk Season 3, kita tak tahu lagi macam mana penampilan untuk kesemua hero. Aku boleh cakap kemungkinan lah, yang ni berkemungkinan besar Janus adalah penampilan yang paling cantik untuk Season 3 nanti. Tarikh pun kita tak tahu bila keluar kan, so tak payah fikir lagi kot. Okay, sampai sini je lah sedikit perkongsian pasal King. Kalau ada fakta-fakta yang menarik lagi pasal King, korang just drop je komen dekat bawah. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.